Aceh, daerah paling barat Indonesia. Berpenduduk sekitar 5 juta jiwa dengan beragam etnik penduduknya. Aceh dianugerahi alam yang sangat indah. Beberapa objek wisata di Aceh tak banyak terdapat atau bahkan tak dimiliki oleh wilayah lain di Indonesia. Di sektor pariwisata, Aceh telah memperoleh beragam penghargaan di tingkat internasional, sehingga menabalkan Aceh sebagai daerah tujuan pariwisata yang direkomendasikan untuk berbagai minat, baik itu untuk menikmati pemandangan alamnya, mengenal ragam budaya, atau menguji adrenalin dengan olahraga yang menantang. Sejak perjanjian damai di Helsinki 12 tahun yang lalu, Aceh kini menjadi sangat aman untuk dikunjungi. Selain alam, karakteristik budaya dan kehidupan Islami masyarakat Aceh merupakan daya tarik bagi para wisatawan untuk mengunjungi Aceh. Aceh dalam satu dekade terakhir telah terbukti menjadi wilayah yang sangat aman, nyaman, dan modern. Salam olahraga. Pemerintah Aceh siap dan sedia melaksanakan Pesta Olahraga Nasional PON ke-21 tahun 2024. Aceh selama satu dekade terakhir telah sukses menyelenggarakan event nasional maupun internasional. Oleh karena itu kita harapkan bersama Provinsi Sumatera Utara, kali ini kami mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah event multi cabang olahraga PON ke-21 tahun 2024. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, Aceh memiliki keterlibatan baik sejak pada masa merebut kemerdekaan hingga pada masa mempertahankannya. Bukti-bukti itu dapat dilihat dari beberapa monumen yang masih kokoh berdiri di Aceh. Modal tersebut tentu tetap dimiliki Aceh hingga saat ini. Dalam 72 tahun perjalanan bangsa, kali ini modal tersebut bertransformasi menjadi sebuah semangat yang maha besar dalam menyambut dan kesiapan mengemban tugas sebagai penyelenggara Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 yang akan diselenggarakan bersama saudara dekatnya, Sumatera Utara. Didukung oleh pemerintah Aceh, KONI Aceh telah melakukan perencanaan sangat matang dalam penyiapan venue untuk 28 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di wilayah Aceh, di antaranya. Di sisi lain, Aceh memang memiliki keunggulan tersendiri dalam ketersediaan beberapa venue cabang olahraga yang dipertandingkan dalam PON ke-21 tersebut. Karena sebagian kontur alam dan geografis Aceh dengan sendirinya telah sangat menunjang untuk beberapa cabang olahraga non-artifisial yang dipertandingkan dalam Pesta Olahraga Rakyat Indonesia ini. Aceh juga telah memiliki beberapa venue yang sangat spesifik, memang telah ada sejak lama, sehingga kemudahannya Aceh tak perlu lagi membangun venue tersebut untuk menyambut kegiatan 4 tahunan ini. Namun, tak berpuas diri dengan fasilitas yang telah ada, Aceh juga tetap akan membangun venue, khususnya demi terciptanya tambahan fasilitas, kenyamanan, dan ketersediaan daya tampung yang lebih baik. Pemerintah Aceh juga memastikan bahwa sarana dan prasarana pendukung telah siap dan matang dalam mendukung dan menampung tingkat kunjungan atlet, ofisial, dan pengunjung. Aceh telah memastikan ketersediaan transportasi udara, darat, dan laut sangat dapat diandalkan mengakomodir hingga 50 ribu peserta PON berikut pengunjung. Begitu pula dengan kamar hotel dan sejenisnya. Ketersediaannya dipastikan sangat cukup menampung untuk melayani para tamu olahraga.
Dalam ranah teknis, Aceh telah memiliki rumah sakit-rumah sakit berakreditasi paripurna, sehingga fasilitas dan teknologi yang dimiliki berikut dengan kesiapan SDM-nya. Siap dan sedia mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi dalam dinamika penyelenggaraan PON ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan Republik Indonesia sesuai dengan kebijakan Presiden sudah mulai merata ke segenap pelosok Indonesia. Daerah pinggiran sudah mulai dibangun dan menggeliat. Dari ujung paling depan di ufuk timur, PON 2020 dimulai di Papua. Insya Allah PON 21 tahun 2024 akan siap dilaksanakan di Aceh. Jayalah Indonesia menuju Aceh hebat. Kami telah menyelenggarakan beragam event olahraga tingkat nasional dan bertekad untuk menyanggupi pelaksanaan event olahraga nasional terbesar di Indonesia. Kami optimis akan mampu melaksanakan dengan sukses berkat kerjasama kita. Dengan demikian, setiap warga di wilayah Indonesia akan memiliki semangat yang sama sebagai pemilik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memiliki kewajiban yang sama pula mengemban tugas menjadi tuan rumah yang baik dalam setiap event nasional yang melibatkan penduduk di 34 provinsinya. Terlebih, dukungan KONI seluruh Indonesia sangat besar terhadap penyelenggaraan PON di Aceh dan Sumatera Utara. Oleh karena itu, momentum ini dapat pula dimanfaatkan agar generasi kita mulai mencintai olahraga. Tarum Derajat Aceh siap mendukung tuan rumah PON 2024. Aceh tegak, Aceh siap. Box. Aceh tegak, Aceh siap. Indonesia jaya. Kita jadikan prestasi atlet lokal kita sebagai pemicu generasi muda untuk mulai membudayakan diri mereka dengan olahraga. Kami siap mendukung PON 2024 di Aceh. Kami siap. Aceh tegak, Aceh siap, Indonesia jaya! Kami siap mendukung penyelenggaraan PON Aceh Sumut ke-21 tahun 2024. Aceh siap menjadi tuan rumah PON 2024. Kami para medis siap mendukung PON 2024 di Aceh. Aceh tegak, Aceh siap, Indonesia jaya! Selamat datang PON ke-21 2024. Aceh siap!